Coba. Ibu pesan goret. Saya nggak bawa tali, saya minta tali. Ibu, ibu nyusahin orang loh, Bu, kayak gini, Bu. Viral di sosial media, seorang ibu-ibu bercadar ngamuk ke driver ojol lantaran dirinya ngotot meminta driver mengangkut sejumlah barang. Sedangkan ia memesan GoRide yang dikhususkan untuk mengangkut penumpang. Melalui akun sosial media TikTok @waktu, ia tampak mengunggah sebuah video pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, dengan video berdurasi 50 detik. Dalam video tersebut, tampak pengunggah menuliskan keterangan, penampilan tidak menjamin perilakunya. Dalam video tersebut tampak seorang ibu-ibu bercadar ngamuk ke driver online. Driver ojol tersebut juga terdengar memberikan penjelasan ke ibu-ibu tersebut, bahwa jika penumpang memilih GoRide, hal itu ditujukan untuk mengangkut penumpang, bukan barang. Sementara driver ojol tersebut tidak membawa tali atau persiapan apapun untuk mengangkut sejumlah barang yang telah disiapkan oleh ibu-ibu bercadar tersebut. Driver ojol tersebut tampak meminta tali untuk mengemas barang yang telah disiapkan untuk diantar. Namun ibu-ibu tersebut justru ngamuk dan menolak dengan mengatakan, "Saya tidak mau. Saya mau, saya bilang saya tidak." Driver ojol yang tampak kebingungan dengan tingkah ibu-ibu bercadar tersebut tampak mencoba berkomunikasi dan mengeluhkan perilaku ibu-ibu tersebut. "Ibu-ibu nyusahin orang loh, Bu. Kayak gini, Bu." Ibu-ibu bercadar tersebut tidak terima dengan marah, ia menunjuk-nunjuk driver ojol sembari mengatakan, "Kamu tuh nyusahin orang. Kamu nggak mau nelepon, nggak usah." Driver ojol tersebut tampak masih mencoba menjelaskan jika dirinya akan membawa jika pesanan tersebut adalah orang dan bukan barang-barang lantaran sang ibu bercadar tersebut memilih GoRide. Coba, ibu pesan GoRide. Saya nggak bawa tali, saya minta tali. Ibu, ibu nyusahin orang loh, Bu, kayak gini, Bu. Saya mau bawa kalau ini orang. Bapak, tolong, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, hari Jumat kayak gini ya. Iya, bukan perkara takut, Ibu. Saya juga nggak takut sama Ibu. Ibu yang salah kok. Ibu pesannya goret, Ibu. Ayo kita ngomong baik-baik ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu nyusahin orang kayak gini namanya. Coba lempar saya, Bu. Katanya mau lempar. Ibu, kalau Ibu pesan gosen, saya terima. Ibu pesan goret kok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.